Halo, selamat pagi sahabat semua yang berjumpa pemirsa. Jangan lupa subscribe dan like channelnya Selamat Cupang. Ayo, lagi makan apa ini? Nasi urap, maaf. Nasi urap. Beli berapa ini? Goceng. 5.000 ya? Cuma mama. Isinya berapa ini? Ini satu, maaf. Iya enggak, isinya apa dalam paketnya? Nah, ini ada bayam. Bayam. Ini ada tewol. Ya, tewol ini teman-teman dia bermanfaat untuk bagi orang yang kena diabetes. Saya gak diabetes loh, Mam. Ya, cuman kan kita mengasih tahu tewol ini bila mana ada teman-teman yang terkena diabetes, dia makanya jangan nasi putih karena nasi putih itu kandungan gulanya terlalu tinggi. Apalagi dalam posisi panas itu tidak bagus untuk penderita diabetes. Diabetes mellitus. Nah, disarankan makan tewol. Tewol. Kalau yang kena asam urat, ini tidak diwajibkan memakan sayuran. Contoh seperti daun-daun hijau. Daun singkong itu tidak bagus. Kacang panjang, melinjo, emping, kol itu nggak bagus. Makanya, kalau yang asam urat, itu bolehnya wortel, sayuran-sayuran merah sejenis. Wortel, terus buah-buahannya. Tomat, nah itu tuh teman-teman, nah inilah pemilik akun Selamat Cupang Lampung, mohon di subscribe dan di like, jangan lupa berikan komentar. Nah, minumnya teh apa ini? Teh ini bagus untuk menurunkan berat badan. Teh ini yang disarankan seharusnya teh hijau. Ini bagus ini. Teh hijau, Mam. Teh hijau ini bagus. Ya. Itu habis makan jangan lupa baca doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi makanya baca doa enggak? Baca, Mam. Apa doanya? Doa makan. Oh, doa makan. Ya baguslah. Ya, teman-teman. Mungkin sekiranya segitu saja teman-teman ya. Wabillahil taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.